rakan segas Espalini Jali bersama di daerah Belait. Assalamualaikum. Apa khabar Espalini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan juga rakan-rakan setugas pada pagi ini semuanya dalam keadaan sihat ya. Mengenakan warna biru menaikkan lagi aura dan juga pesona Espalini ya di hujung minggu. Mudah-mudahan para penonton kita ini juga cukup tenang menyaksikan siaran kita pada pagi ini. Baik, selamat datang. Ingin kita mengetahui ini bagaimana keadaan cuaca di daerah Belait seawal pagi ini. Alhamdulillah, keadaan cuaca di sekitar daerah Belait pada pagi ini cukup mengizinkan ya, di mana semasa menuju ke studio pada pagi ini dapat disaksikan orang-orang ketani ataupun masyarakat ketani melakukan aktiviti riadah pada sebelah pagi ya. Tadi kita sempat berbicara juga mengenai dengan tempat-tempat menarik, mungkin taman-taman rekreasi, pantai-pantai peranginan. Kita percaya banyak tempat-tempat menarik di negara kita ini yang boleh dikunjungi sama ada di hujung minggu ataupun dirancang untuk dikunjungi semasa musim cuti persekolahan hujung tahun ni, Aspilini. Ada sesuatu yang kita tanyakan ni? Saya ingin bertanyakan. Jadi pertanyaan saya, kadang-kadang bosan je kalau terus kan? Secara langsung. Jadi, caranya lain. Jadi kalau untuk Espelini pada pagi ini, cincin berlian, lip lap, di mana letaknya energy lap? Kalau tadi kata Sarina, apa pagi-pagi minum kopi pahit? Jadi terus ke daerah Belait tadi kan? Terus ke daerah Belait. Ini kami kan tahu di mana letaknya energy lap. Baik, saya cuba untuk jawab ya. Suasana pagi nampak ceria. Energy lap terletaknya di Pekan Seri. Betul. Saya pasti juga ada informasi ataupun maklumat tambahan berkenaan dengan Energy Lab ini supaya orang kita ni bolehnya orang lebih banyak berkunjung ke sana membuat lawatan. Bagaimana sebalik ini? Sebetulnya Sarina dan Is, di mana pada tahun 2002 ianya dikenali ya sebagai OGDC ataupun Pusat Penemuan Gas dan diberi nama baru sebagai Seria Energy Lab pada tahun 2020 ya, menawarkan pameran interaktif. Pusat sains ini menerokai industri petroleum, sains dan teknologi ya. Tadi saya ingin bertanyakan, apakah Energy Lab ini berdekatan ataupun di sekitar OGDC? Kalau dulu saya selalu ke OGDC. Kami kenali OGDC. Rupanya sekarang ini sudah dengan nama yang baru. Sudah di penamaan baru pada tahun 2020 kepada Energy Lab ataupun makmal tenaga lah ya. Baik, itu salah satu destinasi yang boleh kita bawa seisi keluarga. Anak-anak pun boleh nyorang ada aktiviti ataupun pameran interaktif yang boleh kita turut serta di sana sebenarnya Espalini ya. Baik, untuk maklumat semasa kegiatan yang mungkin mengambil tempat di daerah Belait serta bahan sisipan untuk hari ini, kita akan serahkan dulu kepada Espalini bersama penonton. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Daud Iskandar dan Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah, sudah bersua kita kembali menerusi rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Belait pada hujung minggu ini. Bagaimanakah perkabaran Auda pada pagi ini? Diharap semuanya dalam keadaan sihat dan ceria selalu ya. Baik, dari daerah Belait saya kongsikan antara acara semasa yang akan berlangsung, di mana acara Karnival Sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia 2024 diadakan pada hari ini iaitu hari Ahad 24 hari bulan November, di mana Carnival telah pun diadakan bermula pada jam 7.45 pagi tadi sehingga 12.30 hari nanti di BSRC Seria. Sementara itu, Auda sempena sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2024 diadakan kempen Hari Bertindak, di mana pada hari ini diadakan program khidmat kemasyarakatan Masjid Kubersih di Masjid Al-Mashhur Kampung Sungai Mau daerah Belait yang diadakan bermula pada jam 8 pagi. Itu dia ada beberapa acara semasa yang berlangsung di sekitar daerah Belait. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Ok,
orkestra ialah kumpulan pemuzik yang memainkan pelbagai jenis alat muzik secara bersama-sama di bawah pimpinan seorang konduktor. Ia biasanya melibatkan alat muzik yang dibahagikan kepada beberapa kategori utama seperti alat gesek, alat tiup kayu, alat tiup tembaga dan alat perkusi. Orkestra adalah sebahagian daripada seni muzik klasik, tetapi kini ia juga digunakan dalam pelbagai genre muzik seperti pop, film dan tradisional. Bercakap mengenai orkestra ini, kumpulan orkestra Long Tan Philharmonic dari negara Taiwan telah mengadakan persembahan orkestra di Dewan Pusat Insani Seria. There are three purposes on tour. The first one is education purpose. We have an exchange with JIS. International School. Virtual Casting. Yeah. Yes. And the second one is cultural exchange. And the third one is most important, that is charity purpose. We have two charity concerts this time. I think the people here are very friendly. And the food is very good. The time is good too. And I think the Brunei people are very international. Orkestra simfoni atau filharmonik boleh mempunyai lebih daripada 70 hingga 100 pemuzik. Jika dilihat melalui persembahan ini, mempunyai hampir keseluruhan alat-alat muzik orkestra dimainkan sewaktu salah seorang pemimpin orkestra atau konduktor menghayunkan tangan dengan pelbagai jenis isyarat yang hanya difahami oleh pemuzik. Konduktor orkestra memiliki beberapa fungsi, di antaranya memiliki persembahan orkestra, melatih dan membimbing para pemain orkestra, memberikan masukan teknis dan arahan kepada para pemain, menyempurnakan teknik setiap pemain orkestra, membangun rasa percaya diri dalam pemain, menciptakan lingkungan belajar yang positif, dan menciptakan persaingan yang sehat di antara pemain. We are a 42 people group, and this is most of us, this is our first time here, and we plan to have like 1 hour program, but it turned out to be 1.5. We add on a lot of Hakka songs, and also the most popular one I think is Rasa Saya. the folk song here. So we are very happy to be here. This is a charity performance planned a year and a half ago. And then we think of, the first time we think of only like 10 or 20 persons, that will be okay. But if, with so many people waiting for us, with a lot of people's efforts, we build up a group of 42, and then we have 4 nice programs each night. Like we have only like 6 days here, and the first day fly in and the last day fly out, and then within the 2 days we have 4 performances. I think they love our music. The first half is like we give them a very big good impression of our orchestra, and the second half of the program there seems to be more passion, so a lot of clap and big hands, and we really enjoy having music, sharing music with all the audience here. I'll do the introduction of our orchestra. The first one is our director of the orchestra, Alan John.
And the second one is Professor Wu. He is our conductor and also the music. You did the writing. Yes. And the third one is my husband. Oh, that's not a title. He plays saxophone and also he's the head of the delegation. And me, Stephanie, his wife. Happy to be here. What did you have? Travel with the whole group, enjoy the music and Brunei. Pada hari Ahad, 6 hari bulan Oktober 2024, kumpulan orkestra dari Taiwan Long Tan Philharmonic telah mempersembahkan persembahan amal yang dianjurkan oleh Taiwan Business Association in Brunei Darussalam dengan kerjasama Taipei Economic and Culture Office. Persembahan berdurasi 2 jam tersebut berjaya membuai mood para penonton pada malam tersebut. Semoga dengan persembahan pada malam tersebut akan diadakan lagi pada masa-masa akan datang. Irama dan lagu bergabung satu.